Halo semua, aku channel Berwasiat. Aku membuat kolak singkong dan dipadukan dengan pisang kepok ya. Saksikan video berikutnya. Singkong lebih kurang 10 gram atau 1 kilo ya, 1 kilogram. Kita kupas kulitnya. Setelah kita kupas dan kita cuci bersih, kemudian kita masak. Kita masak sampai matang ya. Jaga perik jahe ya. Kita tambahkan daun pandan, kita semburu gini, kayu manis dan jahe yang kita yang perik tadi ya. Sedikit garam. Agar terasa lebih manis, kita tambahkan gula pasir. Kemudian kita tambahkan santannya. Kita aduk-aduk sebentar supaya santannya jangan pecah. Dan bisa kita hidangkan dan kita nikmati ya. Nah, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like.